can see are blue skies and not a cloud inside. You are the brightest sunrise. Ada jalan-jalan gak nih? Ada jalan-jalan gak? Betul sih. Oke bro. Sekarang kita jalan-jalan ya. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang sering berburu satwa, sering menembak satwa. Jadi satwa ini sering diburu. Kalau ada sangat disayangkan ya, tolong dihentikan. Biar lestari satwa-satwa yang ada di sekitar kita. Oke, selain tupai atau bajing kelapa, di sini akan kami kenalkan satwa yang berikutnya. Tetapi sebelum kami tampilkan, saya himbau kembali bagi saudara satwa yang berdiri di depan tempat duduk ya, kami sarankan. Tetapi untuk jenis kelamin jantan, kantong suaranya lebih besar dibandingkan yang betina. Bantalan pipi lebih lebar dibandingkan yang betina, saudara satwa. Itu untuk Anda membedakan mana jenis kelamin jantan dan betina. Memang di habitat aslinya, satwa ini beraktivitas ada di atas pohon. Waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon.
Sudah. Bagus.